Bagi warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tidak asing lagi dengan bundaran besar yang terletak di jantung kota ibu kota Kalimantan Tengah. Bundaran ini berada pada titik tengah bumi Tambun Bungai. Bundaran besar tersebut merupakan salah satu ikon kota Palangkaraya, selain juga ikon lainnya seperti Jembatan Kahayan. Palangkaraya selama puluhan tahun memiliki bundaran besar, sebuah landmark kota yang berisi dan mencerminkan nilai-nilai historis negara kita seperti jari-jari bundaran sepanjang 45 meter yang diambil dari tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945. Presiden Soekarno adalah orang yang pertama kali merancang desain tata kota Palangkaraya. Pemancangan tiang kota, pembangun kota Palangkaraya dilakukan pada tahun 1957. Rancangan desain Soekarno mulai dari tugu peletakan batu pertama kota Palangkaraya, Istana Isan Mulang, bundaran besar hingga 8 sumbu yang menyebar ke penjuru semua kota Palangkaraya. Presiden Soekarno memang memiliki hubungan emosional dengan kota Palangkaraya. Soekarno merancang kota menyerupai jaring laba-laba. Ada bundarannya, ada bundaran silang 8. Angka 8 menunjukkan kepulauan yang ada di Indonesia, sungai yang ada di Kalimantan Tengah, dan juga menunjukkan arah mata angin. Dekat dengan bundaran besar tersebut, ada rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Istana Isan Mulang. Bundaran pun menjadi poros utama di tengah kota. Bundaran Besar Palangkaraya adalah lokasi yang berada di tengah-tengah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang bisa dilihat sebagai ikon atau tempat-tempat yang sangat dikenal di kota ini. Salah satunya adalah Bundaran Besar Palangkaraya yang letaknya di jantung kota cantik. Gelar lain dari Palangkaraya yang selama ini dikenal sebagai salah satu ikon kota cantik tersebut. Bundaran ini juga sering dijadikan tempat ritual bagi agama tertentu untuk membersihkan kota. Tujuannya agar terhindar dari bencana dengan menggelar acara adat yang bisa dilakukan dengan sesembahan menyembelih binatang seperti sapi atau kerbau. Nah, jadi dulu sebelum bundaran besar ini direnovasi, di tengahnya ada semacam patung atau monumen yang dibikin sama pemerintah. Patung ini punya dua sisi, sisi yang menghadap ke jalan Cirebon Riwut dan sisi yang menghadap ke jalan Imam Bonjol. Sisi yang menghadap ke jalan Cirebon Riwut menggambarin orang yang lagi bergandengan tangan yang menyimbolkan semangat untuk membangun Kalimantan Tengah. Lalu, sisi yang menghadap ke jalan Imam Bonjol menggambarkan para prajurit yang lagi berperang di medan tempur. Nah, di patung yang menghadap ke jalan Cirebon Riwut itu ada yang paling atasnya menggambarkan tentara yang bersenjatakan dengan lengkap. Patung dan monumen ini menggambarkan simbol-simbol penting dan sejarah lokal dalam Kalimantan Tengah. Jadi dulu itu bundaran besar itu di sekelilingnya dihiasi oleh para pepohonan-pepohonan yang membuat lingkungan itu menjadi asri. Nah, sebelum terjadinya renovasi seperti yang ada sekarang, bundaran itu banyak sekali digunakan untuk tempat-tempat seperti ada CFD dan konser musik. Di lain tempat lagi, ya, sekitar Katamso itu juga terdapat fasilitas, ada banyak orang kalau sore hari itu olahraga dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang ada pedagang kaki lima yang untuk memajukan UMKM Palangkaraya. Bundaran besar kini dipugar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merenovasi kawasan Bundaran Besar Palangkaraya yang menjadi ikon ibu kota provinsi tersebut mulai tahun 2022 hingga 2024 dengan anggaran sebesar 125 miliar serta menggunakan sistem multi-years contract. Bundaran besar kini disulap menjadi lebih modern dengan menara yang berdiri kokoh di tengahnya menyerupai talawang. Kemudian pada malam hari, menara tersebut dihiasi dengan lampu-lampu cantik yang menerangi area bundaran. Cahaya ini terlihat begitu menakjubkan dan memanjakan mata ketika diperhatikan dari jauh maupun dari dekat. Selain dibangunnya menara, ruang terbuka hijau juga direncanakan akan dibangun di sekitar lokasi ini, sehingga bundaran besar tidak kehilangan keasriannya. Jadi, bundaran besar Palangkaraya juga akan dijadikan ruang publik digital yang dilengkapi
dengan videotron yang tersebar di beberapa titik di sekitar bundaran besar. Menara yang ada di bundaran besar menggambarkan menara yang segi lima Pancasila, budaya suku Dayak Kalteng, juga penghargaan terhadap sejarah dan perjuangan masyarakat dalam melawan para penjajah yang ada di masa lampau. Menara Talawang dianggap sebagai landmark kota Palangkaraya sekaligus sebagai simbol pembaharuan. Nah, jadi setelah pembaharuan ini, muncullah usulan pemberian nama baru untuk bundaran besar Kota Palangkaraya. Usulan nama bundaran besar Palangkaraya ini terus bermunculan dan mengalir dari berbagai kalangan masyarakat, lapisan masyarakat dimanapun itu berada, tak terkecuali bagi masyarakat Kota Palangkaraya sendiri. Kabar terakhir yang kami dapatkan untuk mengenai usulan yang masuk ini, sudah ada sekitar 64 nama usulan yang sudah masuk kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi rencananya Bundaran Besar Palangkaraya ini akan diresmikan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah mendatang. Bundaran Besar akan diresmikan bersamaan dengan HUT Kalteng yang ke-67 pada bulan Mei tahun 2024 mendatang. Semoga dengan pembaharuan ikon Kota Palangkaraya ini dapat memberikan daya tarik lebih khususnya terhadap Kota Palangkaraya. Dan masyarakat pun dapat menjaga secara bersama-sama ikon berharga ini agar dapat terus dinikmati hingga anak cucu kita nanti.